Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep memasak ikan patin bumbu pedas ala Kotimah Channel. Pedasnya pedas ngeses. Bahannya ada ikan patin, teman-teman. Ikan patin sama bawang bombay. Terus bumbu yang dihaluskan ada cabai merah besar, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe. Terus ada saus tomat. Penyedapnya ada garam penyedap rasa desa Kukendumbar. Jangan lupa ditambah subscribe dulu Kotimah channelnya ya. Langsung saja kita haluskan bumbu halusnya. Kita panaskan bumbu halusnya. Bau sedap, teman-teman. Jangan lupa ditambah subscribe ya, like, comment, share. Kalau sudah panggilnya muncul, artinya sudah matang, teman-teman.
ini kita masukkan ikan patinnya. Aduk-aduk. Tambahkan kecapnya, saus tomatnya. Di air. Lalu kita tutup. Ditutup. Kita cek teman-teman. Wah. Jangan lupa sambil diincipin ya. Wah. Sudah matang. Terima kasih yang sudah nonton. Ya, sudah matang teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, sampai jumpa.